Galuh Sutiaji asal Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, hanya bisa pasrah saat diringkus Satreskrim Polres Magetan. Pria berumur 36 tahun ini tinggal di Kelurahan Karangrejo, Magetan, ditangkap aparat kepolisian bersama anggota TNI setempat setelah memposting ujaran kebencian di media sosial Twitter miliknya. Di akun Twitter miliknya, Galuh Sutiaji, pelaku, memposting tulisan yang mendiskreditkan Panglima TNI, Marsekal Hadi Cahyanto, dengan kata-kata yang tidak sopan. Pelaku mengunggah tulisan menghina Panglima TNI sebanyak 2 kali, dan beberapa tulisan lain yang menghina TNI. Kepada petugas, pelaku mengaku menulis dan mengunggah tulisan tersebut karena sakit hati terhadap salah satu keluarganya yang merupakan anggota TNI. Alasannya awalnya memang beliaunya sakit hati terkait laporan-laporan yang dia sebetulnya ini masalah internal keluarga mantan adik ipar atau kakak iparnya yang sama-sama juga dari anggota TNI, ada perselisihan keluarga, selanjutnya yang bersangkutan pindah ke Magetan ini. Permasalahan itu sebetulnya ada di Sumatera Selatan, terutama di Lahat. Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa handphone, sepeda motor, dan seperangkat komputer salah satu warnet di Desa Purwodadi, Kecamatan Barat Magetan, yang digunakan tersangka untuk memposting tulisannya di media sosial. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Muhammad Ramzi, JTV.